pagi guys, hari ini kami hiking sini ke Langganan Waterfall di si coach. Sudah beli tiket guys, tiket dia beli seorang. Oke, sampai sini masukin 10 menit tepat. Nah, berarti game guys. Kepadatan sedikit. 11.38 pagi. Sampai 5 menit saja kan sampai. Pagi guys, hari ini kami hiking sini. Hot spring. Mau pergi ke Langganan Waterfall. Ah, ini punya tim. Ya. Sekarang ini kita daftar dulu guys sebelum masuk. Ikan makan tuh ikan burung kaki tuh. Ini si coach sudah beli tiket guys, tiket dia 10 ringgit seorang, jadi ada parking dia charge 5 ringgit. Di sini counter kita kena charge 5 ringgit ya. Tolong kah? Wah, sikau. Oke. Oke, kita lanjut perjalanan, guys. Hari ini gua Oke, sini ada Kenopi. Ini pendaftaran dia. Kurang pasti pula berapa sekarang. Oke, kami di sini. Ada Replisia. Kita akan jumpa nih dulu di Pungit Waterfall, lepas tuh sampai sini. Dia punya jauh nih. Ada signboard lagi. Kamu tidak sesat, guys. Ada signboard. Ada signboard. Ya, kalau mau datang ke sini biar newbie pun boleh masuk juga. Oke, ini kebun Replisia ya, sebelah sini. Jam 9.14 menit. Kami sampai sini bagian counter. Sini mula dia punya starting point lah menuju ke Langganan Waterfall. Oke, sampai sini ada lagi dia punya signboard Langganan. Jadi ada dua waterfall, satu yang Cipungit, satu Langganan. Jam 9.20 guys, sampai sudah di waterfall Cipungit. Hari ini dia punya air deras guys. Sejuk. Kuat angin lagi. Mulalu guys. Tapi licin. Nah, hati-hati.
Terus ke sini. Mau lihat guys, perjalanan pertama yang menjelaskan. Haha. Jawab. Tetap naik. Satu km. Hei. 9 menit. 9 menit sampai sini. Jadi masih jauh lagi. Gila bakar hari ini. Bakar soto semalam. Jam 9.32 menit. Sampai sini guys. Gua lagi pengit. Ada lagi curang. Oke kah? Oke. Ah, pingsan. Pingsan. Pelan-pelan. Tarik nafas, hembus nafas. Lepas tuh sampai juga tuh. Sampai juga. Esok baru sampai. Nanti jumpa di puncak. Iya. Pura-pura aja itu mah, dorong padu-padu. Gua keluar. Bau gas amonia. Gas amonia. Dari najis kelawar. Tapi tidak masuk sana lah. Mana dia? Sana. Ya, lain dia punya wangi, ada aura. Dia punya harum. Ah, tuh dorong harum dia bilang. Kalbu. Ya. Kan? Betul. Jadi Boleh. 9.44. Ya, sini lawa dia punya leluan. Sejuk-sejuk. Lepas itu ada sungai. Kami baru sampai sini. Kalau kamu rasa penat sudah, kamu sampai sini, kamu akan jumpa inilah. Tapi kena lalu sungai lagi nih. Ini sungai kedua. Tadi dipungit pertama, ini kedua. Laluan sini. Oh iya. Wah. Ada tali sudah guys. Woi, seram dia punya anu nih, jalan 9.49 menit pagi baru sampai sini guys. 1.5, ingatkan 2 km sudah. Nah, wui. Baru 1.5 km ya. Sampai sini sudah guys. Ini pukulan daging semalam nih, tapi apapun yang tukang masaknya, yang tukang kan oke bro. Mantap. Hai, mantap dia punya masakan. Tidak boleh menolak kok. Semalam aku 2 mangkuk kok. Saya 2 plus 1 pukul 10 malam. Wih, plus 3 sama si Izan. Sama si Izan nih. Tidak mau jemput sedala ini. Oi. Karing sup. Karing sup. Oke, sampai sini. Jumpa nih pokok. Kita hampir sampai ke 2 km. Masih ada lagi 1 km lebih. Jadi laluan sini laluan santai kawan, dia bilang. Laluan santai. Napas sampai sini sudah.
Macam enggak boleh bercakap. Ini trail banyak santai yo, kawan. 10 menit tepat. Nah, 2 km, guys. Naik lagi di atas. Kan? Naik lagi. Nah, ada lagi. Gini kah? Semangat, Angkul, semangat. Hei, menyala adikku. Menyala adikku. Tadi dia. Ya. Ya. Wih. Inilah Epsilon. Hari itu tiada. Ada sudah duang pasang kan? Ya, di anu sana montruk di atas tuh. Baguslah duang sudah pasang. Ini betul-betul Epsilon ya. Tadi. Nah, tali dia kan, wih, ya. Yang tahan. Mahal nih tali ini. Tali terbaik ini, coach. Ya, ini tali terbaik. Wih. Tali Epsilon ini nama dia. Ya. Mantap ini tali, mantap. Ya. Terbaik untuk safety. Selamat, memang kuat. Mantap. Hebat. Cuma tiangnya ada longgar tapi tidak apa pasal kan ada juga safety mungkin karena terlampau banyak kurang bertarik naik Ben. Iya. Kan. Sepuluh 28 sampai sini. Masuk tadi jam berapa? Jam 9. Ya. Kita baru sampai sini 2.5 km. Jadi napas masih tahan lagi. Oke, okay, Pak. Santai, kawan. Hayya. Oh. Udah tahan, oh. Dekat sudah. Tinggal 5 menit. 5 menit lagi. Sudah habis 5 menit. Jam 10.53. Ah, sampai sini guys. Tadi 1.5, naik lagi balik 3.5 km. Santai, 5 menit lagi. Aduh. Menipu dia punya sandboard nih. Kena scam. Kena scam kita. Udah juga duri dia, oh pakai kelambu lagi. Wih, nah ini kalau kena ya. Ini. Pak sudah kuat dia punya bunyi air terjun deh. Artinya kita sudah hampir sampai. Boleh terus, Pak. Silakan. Boleh turun, Pak. Oh iya. Turun. Mau? Sudahlah. Hah? Mau turun enggak? Enggak mau. Di dari sana lah. Boleh tes, Pak, di mandi. Ah, itu pun ada. Ini ada. Ah, artinya sampai sini kita sudah hampir. Depan. Sampai sudah. Depan. Sampai sudah kan? Ya. Wah, nampak guys. Lawan lah. Ah, sampai lah guys. Sampai sampai. Wih, sejuk.
Subhanallah. Ha. Sekarang jam 11.26 menit. Kami sudah sampai sini lebih kurang 16 menit, guys. Suasana di hari ini cantik, guys. Nah, dia punya air sungai deras. Air terjun depan sungai. Selalu hari ini ke 6 kali sampai sini, first time dapat yang macamnya. Kalau dulu dia tidak sederas macam ni, nampak sedikit lah. Mau tengok macam mana dia deras, dia punya apa, batu-batu ni basah. Tengok lah. Nah, batu sini dia basah. Biasa batu ni tidak basah kalau tidak deras. Ya, sampai sini saja dia punya basah, ataupun sebelah sana. Okay, kita santai, guys. Ini kita punya tim Gansau. Hai, Gansau hiking kah? Ya. Kawan baru sampai. Ya. Sampai yo, 5 menit. Oi, sampai yo. Mantap. Hebat. Kita sampai operannya. Dari KK ini, guys. Puas hati kan? Biarpun apa nih, berbaloi lah kepenatan sedikit, terutama yang pakai sendal tadi tuh, yang pakai slipper. Cuman ada yang pakai kaki gak? Yang pakai slipper tadi tuh dia kau kak? Naik 11.38 menit pagi, kami pulang sudah, guys, mau balik. Tercapai sudah jad untuk hiking hari ini. Jadi ada tim lain, doang baru sampai dari KK, guys. Wow, sampai 5 menit saja kan sampai. Iya. Oh, boleh lah. Kalau mandi tetap segar juga lah. Balik, guys. Jam 12.50 menit tengah hari, guys. Sampai sini sudah dekat, sudah sampai di starting point. Wih, ada orang makan-makan loh. Lapar. Wih, dekat sudah sampai ke pangkal jalan. Jalan yang diri dari Tuhan. Sampai sini sudah. Nah, wih, 1 jam 22 menit sekarang. Jadi mungkin sampai di starting point ataupun pondok tempat parking, 1,5 lah. Keluar habis sudah. Oke. Jumpa lagi, guys. Selamat. Mantap.